Sesuai aplikasi, Pak. Waduh, Bapak. Sampai di Palembang, dijemput oleh Kiki. Di mana Kiki sekarang, Kiki? Surusut jas, bro. Kita makan bakso biasa yang besar-besar. Tutup yuk. Alhamdulillah, mobil impian sudah dapat. Ini Carit G10 tahun 87. Deal 18,5 juta. Ini mobil bahan, cuman masih bagus. Udah direstorasi sama yang punya. Cuko dulu kita pagi-pagi dah. Makan pempek, ngirup cuko. Hai, lemak lah ini. Dinamo cas beres. Ini pakai copotan yang lama. Dinamo baru. Boleh ya? Lampu on ya? Ah. Ini dong. Ya? Iya, nyala. Alhamdulillah, Cerit udah masuk di kapal KMP Gunsa. Jam 11 malam, berlayar menggunakan kapal KMP Gunsa. 6 jam berlayar, kesalip sama kapal yang jam 7 malam.
Oh, untung tadi ada indikator suhunya. Jadi pas hampir 90 lebih tadi langsung bunyi dia. Bip 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 bip. Ternyata pas dicek fan-nya mati. Ternyata relay-nya putus. Jadi ini udah di Sigmali. Fan-nya juga udah jalan lagi dan suhunya udah normal. Itu pelor jatuh. Dari gigi oli yo. Wadaw. Lah tajam lah. Apa ini? Menjatuh kesini untuk gigi ya. Ora. Men pelor nyangkut sini untuk. Oh. Reng ya, oh. Reng ini. Misal transmisi itu kelahar. Kalau yang anu sok nah diganti ke anu ah. Nempat iko kelahar transmisi na. Oh, banyak kena. Oh. Karena jelah anu kering oli itu jadi kami ganti semen kelahar. Ya hal. Tu gigi ya gigi sebenarnya tajam lah yang gigi nomor 4 dah. Tu lah je berdengung noh. Tapi tidak berdengung gigi lah. Ah, masa? Oh, kena lah diisi oli itu. Dari gigi mun siung. Masa ya? Tu lah tetipis gitu tanya bapak tu lah kayak pisau gigi 4. Aman dah gitu. Dari gigi menyinging-nying. Tapi misal menurutku jangan telat lagi ganti oli ya kak. Oh, ada wajib ada kelahar. Ano apa tuh kaki-kaki ini? Wajib di atasnya ke TJ. Itu lah justru pasti kak belok seperti itu. Kelahar tuh bermain lah ke kiri kanan. Oh, berarti lo pernah? Oh, yang dua biji nih. Nih ke TJ. Dia pun segi ya? Dia pakai gigi jadi. Dah tahu kayak mana dia nyambung ah? Nih sarosa rile lampu lah nih ke TJ. Mana kabel telanjang-telanjang semua nih ke TJ. Mana dah pakai lagi? Sebenarnya dah kau bingung dilepas baik. Dah kau bingung. Tapi lagi agi ngano kayak agi kesini ngikut tak? Kelak lah. Oh tu ngambil ano masa tu. Tu lah relay apa dah tahu ni? Suji tak kota ano ah? Ngano kau balak lah malahan ano. Makanya lagi bikin baru sih kok. Bagus lah. Yang penting aman kau. Daripada ngeribat ke dia. Ya be cuma nak. Dede lagi yang di nak pucak. Apa lagi? Posisi lagi diinjak gas. Ini dihidupkan AC. Posisi kaki tidak di atas pedal gas, nyala. Jadi kalau AC dimatikan mati. Thank you.
Assalamualaikum Om, mau tanya. Ini ada unit mobil Daihatsu Cerit tahun 87 yang G10. Ini kendalanya air radiator selalu berkurang banyak, Om. Jadi ini barusan saya tambah, tadi udah sampai sini. Sekarang airnya udah berkurang di sini. Tadi meluber tuh airnya. Ini kira-kira penyakitnya apa, Om ya? Ini kalau di gas. Mohon solusinya Om, air radiatornya berkurang terus nih. Makasih Om. Assalamualaikum Om, ini Daihatsu Cerit saya kemarin. Jadi udah saya ganti tutup radiator punya Kijang Krista. Nah, ini dia bisa ngalir sekarang Om. Kalau kemarin-kemarin dia nggak ngalir. Yang jadi masalah Om, itu air radiator dia masih terus berkurang sampai kering. Jadi mohon solusinya Om. Terima kasih. Tiga silinder segaris. Lumpur. Nah, rajin di servis. Enggak wajib. Mantap. Nih sudah dilas, sudah kuat, kokoh. Kemudian mounting, engine mounting, kemudian tempat radiator sudah dilas, tidak goyang lagi. Bumper tidak turun lagi. Gokil. Tinggal servis radiator. Habis kotor. Assalamualaikum Om. Ini Daihatsu Cerit saya yang kemarin sering kekurangan air radiator. Alhamdulillah, ini radiator udah diservis, sudah dikorok, cuman 150.000. Nah, ini airnya Om. Jadi bening. Kemudian Om, untuk airnya alhamdulillah ternyata enggak berkurang lagi Om. Ternyata radiatornya yang banyak bolong kemarin. Nah, ini udah diservis, sudah dilas juga sama yang tukangnya. Alhamdulillah udah bagus Om. Jadi terima kasih Om ya atas ilmu-ilmunya. Terima kasih atas bantuannya. Oh ya Om, ini kemarin juga selenoidnya ternyata di sini Om. Jadi kemarin yang sering mati-mati nggak bisa langsam itu ternyata kendor Om. Jadi makasih Om ya atas ilmunya. Terima kasih bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusinya Om, mobil saya tiba-tiba muncul gambar ini Om. Tapi kalau jalan hilang dia Om. Ini masalahnya apa ya Om ya? Tuh. Padahal ini udah diganti oli Om, udah diisi 3 liter. Ini unit Cerit G100 CX. Mohon solusinya Om. Terima kasih.
rutinitas yang biasa dilakukan ketika melihara mobil tua. Pertama, cek air radiator. Ini mobil saya masih pakai air keran ya. Kemudian cek level oli. Oke. Tinggal ditambahkan dikit. Assalamualaikum Om, mau tanya lagi nih soal cerit saya. Ini Om ya, nggak tahu tiba-tiba Om RPM-nya langsam di 2000 Om. Biasanya cuma di 1000 Om. Ini gimana ya Om? Mohon pencerahannya Om ya. Wih, bagus angkanya. Waduh, yang lewat arah Pangkal Pinang Kobak Teti sebelah kiri ada truk terguling. Lagi jalan-jalan Daihatsu Cerit tahun 87. Nah, di depan ada mobil Honda Civic tahun 79. Ini orang biasa sebut Civic Copper. Tuh. Bagus kan ya? Ah, semenjak Vimipal mudah laku, jadi setiap ngonten kembali lagi pakai handphone. Ini saya lagi ada di dalam mobil tua saya, Daihatsu Cerit tahun 87. Ini lagi ngadem, AC-nya dingin banget. Dan ketika ngidup AC, saya nggak takut overheat. Ini aja untuk ampere suhunya aja nggak sampai 1/4. Tuh. Enak banget ngadem di dalam mobil tua. Apalagi kalau mobil tua yang terawat. Assalamualaikum Om. Ini mau nanya nih, Cerit CX G100 tahun 87. Ini adalah RPM normal Om, kalau nggak pakai AC Om ya. Jadi di 1000 RPM. Nah, yang jadi masalah Om, kalau saya hidup AC Om. Nah, dia kalau ngidup AC Om, itu kadang-kadang bisa nyampe 2000 RPM, Om.
Menurut saya itu terlalu tinggi karena pas ngoper gigi jadi bunyi-bunyi gitu. Ini buat nurunin RPM-nya nggak terlalu tinggi gimana om ya? Ini ketinggian soalnya. Soalnya kadang 2000 RPM om. Nah ini ya. Nah saya lepas gas. Nah itu om. Untuk suhunya kadang dia ada di sini om. Hampir ke setengah tapi nggak sampai setengah. Apa normal om kira-kira? Di posisi bensinnya masih sedikit memang, karena cuma isi 50.000. Nah ini indikator lampu jin dan gambar aki nyala. Tuh sen. Ini lampu dim. Masih nyala semua ya. Ini hazard. Turun lagi indikator bensinnya. Jadi iseng-iseng bongkar pintu mobil Daihatsu Cerit tahun 1987. Jadi mobil yang berusia 36 tahun ini ternyata masih aktif untuk central locknya. Ini dinamonya. Alhamdulillah, ini mobil udah diantar ke bengkel kanan. Jadi mau ganti seal transmisinya. Karena olinya rembes, jadi langsung diganti aja seal transmisinya. Ini di bengkel langganan, di bengkel Asiong, di Lontong Pancur, jadi ada di Pangkal Pinang ya. Jadi kemarin yang bongkar transmisi mobil ini waktu dia rusak itu beliau juga. Dan hasil bongkarannya itu bagus banget teman-teman ya. Jadi ini mau bongkar lagi tapi cuman ganti sealnya. Jadi cuman ganti karet. Jadi harusnya estimasinya nggak lebih dari 500.000. Ya semoga pembeli selanjutnya puas ya setelah diperbaiki.